Perkembangan Baduy Etnik 4, di situ kita punya presentasi mengenai perbandingan gaya hidup masyarakat Baduy dengan gaya hidup kita. Lalu kita ada nonton film lingkungan, ada presentasi dari teman-teman simfoni mengenai pemanasan global, ada contoh pembuatan keranjang Takapura, yaitu pengolahan sampah terpadu di lingkungan rumah tangga. Setelah keluar dari sini, teman-teman bisa lebih tahan dan bisa lebih bijak dalam membuang sampah, atau bahkan mungkin bisa mengurangi sampah, itu jauh lebih baik. Tujuannya sih sebetulnya kami lebih mengingatkan diri kami dan kawan-kawan yang lain untuk apa ya, lebih memperhatikan lingkungan sekitar, karena kan kalau kita lihat balik lagi ke masyarakat Baduy, mereka tidak menggunakan bahan-bahan yang tidak ramah lingkungan gitu. Tidak seperti kita di sini yang banyak menggunakan bahan-bahan yang sangat-sangat tidak ramah lingkungan gitu, dan itu dalam jumlah yang sangat banyak. Kalau kita melihat budaya zaman dulu tradisional, nenek moyang kita selalu menggunakan sesuatu dari alam dengan sangat bijaksana gitu, dari penggunaan sumber daya alam itu dalam apa ya, ukuran yang tidak berlebihan gitu. Dan kalau sekarang kan banyak eksploitasi bahan, karena kita butuh plastik, penggunaan bahan, atau penggunaan bahan-bahan dari alam itu dalam jumlah yang besar. Sedangkan kalau misalkan dulu tradisional itu tidak menggunakan plastik, sedangkan kita menggunakan plastik, yang mana plastik itu menumpuk di alam dan tidak dapat terurai dalam waktu yang cepat. Berbeda dengan bahan-bahan yang diambil dari alam itu sendiri, bisa cepat terurai. Gitu. Tapi yang itu tidak berfungsi. Kalau di Jepang ada 13 macam tong sampah. Nah, kalau gitu langsung aja ke soal sampah. Singkat saja. Sebelum hari masuk video dan musik. Ini itu organisasi pemuda, sindikat musik penghuni bumi. Ya, penikmat musik dan pemain musik, aktivis juga beberapa. Ini kita ngumpul-ngumpul, lalu kemudian kita bersepakat untuk bikin gerakan pendidikan publik dengan media kesenian, dengan musik. Atau kekeringan, atau hama, atau tikus. 10 tahun lagi mungkin harga beras akan sudah ada proyeknya tadi. 20%-nya bisa kita... Pertama, kondisi lingkungan hidup kita semakin hari semakin rusak. Kita nggak ngeliat ada perbaikan, apakah di kota maupun di desa. Padahal fenomena pemanasan global semakin lama semakin menakutkan. Nah, latar belakangnya itu yang kemudian kita berpikir apa yang bisa dilakukan oleh generasi muda. Banyak pelajar yang sudah mengetahui sekarang informasi-informasi sederhana, tapi kita belum tahu. Nah, ini bahaya. Kalau informasi sederhana tapi penting, tapi generasi muda nggak tahu, itu bahaya. Artinya akan ada sikap cuek, hedonis, konsumtif, dan lain-lain. Paling tidak sekarang banyak yang tahu. Nah, mudah-mudahan setelah tahu, kemudian mau melakukan sesuatu. Itu harapannya.